الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عن واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العزيز Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan lantunan ayat suci Al-Qur'an tadi menambah keimanan kita dan mudah-mudahan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Pemirsa saatnya kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Rendi Tanjung Dengan tema sifat husnuzon kepada Allah Silahkan guru Bismillahirrahmanirrahim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna sayyidana Wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma salli wa wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala Alhamdulillah puji beserta rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan karunia kepada kita semua. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. yang alhamdulillah di siang yang berbahagia ini kita dikumpulkan oleh Allah sama-sama dengan tujuan kita menggapai keriduan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya para sahabatnya dan kita selaku umatnya yang masih setia istiqomah dalam ajarannya mudah-mudahan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah amin ya rabbal alamin tema pada hari ini yaitu adalah berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa taala alangkah kehidupan kita menjadi indah Alangkah kehidupan kita bisa menjadi lebih baik, alangkah kehidupan kita bisa menjadi tenang, nyaman, manakala kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut dengan khusnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hindari, jauhi sifat suuzon berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apapun yang akan kita rasakan nantinya. Apapun yang akan kita lakukan, sementara kalau seandainya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini apapun yang kita alami, meyakini apapun yang akan kita terima semata-mata itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua itu adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal kepada Allah, maka semua itu akan berjalan dengan baik. Betul. Betul? Betul. Begitu juga kalian sebagai santriwan dan juga santriwati pondok pesantren yang ketika kalian berbaik sangka kepada orang tua kalian, kenapa kalian dimasukkan ke dalam pondok pesantren? Kenapa kalian ditaruh ke pondok ini? Bukan berarti orang tua kalian tidak peduli, bukan berarti orang tua kalian mencampakkan kalian ke pondok ini. Tidak sekali lagi tidak, melainkan orang tua kalian peduli akan kasih sayang Orang tua sebagai anak peduli akan masa depan kalian, karena orang tua kalian lebih mengetahui untuk masa depan kalian yang akan datang, untuk apa? Menyiapkan generasi-generasi penerus bangsa, menyiapkan generasi-generasi yang siap. Dalam menolong agama Allah untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu, tujuan mulia orang tua kalian, menyekolahkan kalian, memasukkan kalian ke pondok pesantren ini tidak lain agar kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat berjuang untuk dakwah, dapat berjuang untuk memakmurkan, untuk memajukan, berjuang untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir 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 dek deh, makanya sekolah yang benar sekolah yang benar ya disuruh ngapal hafal disuruh baca Al-Quran baca Al-Quran sekolah yang benar ketika kalian membaca Al-Quran ketika kalian sekolah dengan baik belajar dengan baik ini menjadi amal jariah untuk orang tua kalian. Begitu juga ketika kita harus memiliki sikap yang baik, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita yakini wa asa an takrahu wa asa an tuhibbu Jawabannya adalah wallahu ya'lamu. wa antum la ta'lamu ta boleh jadi sesuatu yang kita benci yang kita tidak sukai padahal itu lebih baik bagi kita dan boleh jadi sesuatu yang kita ingini sesuatu yang kita cintai padahal kata Allah belum tentu itu lebih baik bagimu kenapa jawabannya adalah Allah yang Maha mengetahui masa depan kita Allah yang lebih tahu tentang keadaan kita nantinya sedangkan kita sebagai manusia tidak tahu menahu betul betul, betul? betul. makanya di situ katanya ya lalu pakai pilul mudore artinya apa masa depan kita semua di hadapan kita bahkan nanti ke depannya Allah lah yang maha tahu maka haruslah kita memiliki sikap berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala yakinlah ketika kita memiliki sifat husnudun kepada Allah subhanahu wa ta'ala yakin semua kehidupan kita sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala tinggal kita jalani tinggal kita nikmati tinggal kita syukuri nikmat Allah itu maka kehidupan kita akan tenang beda kalau seandainya kita tidak mensyukuri nikmat Allah beda kalau seandainya kita tidak yang namanya tidak mensyukuri, tidak berhusnudan kepada Allah, tidak berbaik sangka kepada Allah. Yang ada adalah apa? Nangis. Yang ada adalah apa? Gundah gulana. Ya betul ya? Yang ada hanyalah galau. Betul enggak? Upload di media sosial. Ya Allah, kenapa ini ya Allah? Begitu. Ngadunya ke media sosial. Salah. Ketika apapun yang kita terima, yang kita alami, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bukti kesyukuran kita kepada Allah. Inilah bukti keimanan kita kepada Allah. Apapun masalah yang akan kita alami semuanya kita serahkan balik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan nanti kesabaran itulah yang akan meningkatkan derajat kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala derajat kesabaran itulah yang Allah nanti akan ganti yang sungguh luar biasa untuk kita nantinya begitu juga kalian ketika di pondok pesantren ini mau belajar dengan sabar mau belajar dengan baik berjuang makanya ada mahfuzat disebutnya apa? manjat barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkan ya ketika kalian berjuang bersungguh-sungguh belajar nanti ada waktunya ketika kalian nanti akan diwisuda ketika kalian nanti akan lulus di sanalah kebahagiaan kebahagiaan akan tampak bukan hanya kalian alami akan tetapi orang tua kalian pun meneteskan air mata tanda bahagia lantaran memiliki anak yang soleh dan soleha yang setiap harinya beribadah dengan baik yang setiap harinya di pondok belajar dengan baik yang setiap harinya ia membaca Al-Quran yang setiap harinya ia mengkaji Al-Quran yang setiap harinya ia mendalami Al-Quran senantiasa menjadi soleh menjadi pembendaharaan amal bagi orang tuanya walaupun orang tuanya meninggal dunia tetap amal kembali untuk orang tuanya amin ya rabbal oleh karena itu adik-adikku semua jangan bosan janganlah selalu kita selalu memiliki sifat yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala Janganlah kita memiliki sifat yang buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita memiliki sifat selalu jengkel, selalu mengeluh, selalu yang namanya berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti akan nyamanan di dalam diri kita akan akan ada timbul ketidaksenangan dalam hati kita yang ada adalah apa ketidakbaikan ketidakbaikan pintu keberkahan akan ditutup oleh Allah lantaran ketidaksyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran ketidakmampuan diri kita untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala berbuat baik dalam artian adalah apa menerima menerima dengan tawakal kepada Allah dan yakin bahwasanya tidak ada ujian, tidak ada cobaan melainkan semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu diberikan kepada siapa yang sanggup untuk menjalaninya. Dalam Al-Qur'an firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa Sesungguhnya cobaan itu yang diberikan kepada hamba Allah tidak mungkin tidak sesuai dengan kapasitasnya. Pasti Allah memberikan cobaan itu manakala kita mampu untuk menjalaninya. Masya Allah tabarakallah. Terima kasih guru kita yang telah luas lugas menjelaskan dan memberikan ilmu buat kita semua. Dan saya nampak melihat ini para santri pada mau bertanya. Silahkan satu orang saja mau bertanya silahkan. Oh silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri Ustaz. Baik. Nama saya Muhammad Oscar Bintang Miraj dari kelas 12 Madrasah Aliyah. Mohon izin untuk bertanya ya Ustaz. Baik. Apakah kita boleh untuk berhusnuzon atau berbaik sangka kepada Allah tapi dalam kemaksiatan? Seperti misalnya, ah nggak apa-apalah kita bermaksiat atau berbuat dosa sekarang nanti tinggal bertobat toh juga pasti akan dimaafkan oleh Allah. Allah kan maha pemaaf. Sekian terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah pertanyaan luar biasa Ustaz. Monggo dijawab Ustaz. Baik, terima kasih pertanyaannya berbobot sekali ya. Husnudun kepada Allah, kita mengetahui kita harus memiliki sifat husnudun kepada Allah. Baik sangka kepada Allah, bahwa Allah itu maha pemaaf. Tapi dengan kita mengetahui bahwasanya Allah itu maha pemaaf, biarkanlah saya maksiat dulu. Saya nanti aja taubatnya. Itu seperti itu bukan husnudon, melainkan ada sifat namanya magrur. Ya. Dan itu dilarang. Kenapa? Itu tipu daya setan. Untuk apa? Memanfaatkan ketika kita sudah tahu bahwasanya Allah maha pemaaf, Allah maha kasih sayang, Allah maha pemurah, dijadikan maafnya Allah tobatnya Allah, tobat penerima tobatnya Allah Subhanahu wa taala untuk ladang kita mencari kemaksiatan kepada Allah untuk kita supaya bisa bermaksiat. Kenapa? Kita tahu, ah, nanti ah, nanti juga bisa kita tobat, nanti kita bisa meminta ampun lagi kepada Allah. Salah husnudzon seperti ini yang disebut dengan magrur itu makanya dilarang. Kenapa? Itu tipu daya setan untuk supaya apa? Kita ini Akhirnya leha-leha. Akhirnya kita lalai. Tetap husnudun kepada Allah. Dengan Allah memiliki sifat yang maha pengampun, penerima tobat. Kita jadikan husnudun kita kepada Allah ini sebagai pemacu untuk diri kita. Untuk berbuat yang lebih baik seperti itu. ya. ya. Amin, amin. Masya Allah. Terima kasih Tuhan Guru atas jawabannya. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan dan petunjuk buat kita semua. Amin. Ya Rabbal. Setelah ini kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana tetap di Cahaya Hati Indonesia.